Akses jalan kabupaten menuju kota Bandung di kecamatan Bojong Soang rusak parah dan berlubang. Akibat jalan rusak tersebut, banyak pengendara roda 2 yang kecelakaan karena terperosok ke dalam lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Akses jalan utama kabupaten menuju kota Bandung di kecamatan Bojong Soang rusak parah dan berlubang. Kondisi jalan rusak sudah terjadi hampir 4 bulan lamanya. Akibat jalan rusak tersebut, banyak warga atau pengendara roda 2 yang kecelakaan karena terperosok ke dalam lubang. Selain mengakibatkan kecelakaan, jalan rusak dan berlubang juga sering menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang karena para pengendara roda 2 maupun 4 harus menurunkan kecepatan agar bisa melewati jalan rusak tersebut. Menurut seorang warga, Adin Tresnadi, jalan rusak ini diakibatkan banyaknya kendaraan besar yang melewati akses jalan utama penghubung kabupaten menuju kota Bandung. Selain itu, jalan ini juga rusak setelah terendam air banjir selama 3 bulan. Berlubang itu ya, Pak? Berlubang. Terus banjir kan kemarin 3 bulan. Ya. Banjir. Kemarin 3 bulan banjir. Emang ini akses jalan dari mana ke mana ini, Pak? Dari Bandung ke Bojongsoang, Cikupabatu. Emang sering macet juga gitu, Pak, di sini? Sering macet. Tiap hari macet. Kalau hujan-hujan, banjir terus. Terus ini sering ada kecelakaan juga, nggak apa-apa akibat jalan lubang? Banyak, di sini banyak kecelakaan di sini. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak cukup parah agar tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan berlubang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.